Saat ini, Chico Jericho tengah menyiapkan sebuah film barunya berjudul Bukaan 8 yang disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko. Film yang mengisahkan tentang proses persalinan ini, Chico berperan sebagai calon ayah yang menunggu kelahiran anak pertamanya. Dan film yang bergenre komedi tersebut juga menjadi pengalaman yang tidak mudah bagi aktor berusia 32 tahun ini, di mana dirinya harus berakting maksimal sehingga melahirkan situasi yang benar-benar lucu. Bukan 8 ini film komedi pertama saya sama Angga. Bukan 8 ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang menghadapi kelahiran anak pertamanya. Jadi di tengah situasi dia menunggu kelahiran anaknya itu ada aja kejadian-kejadian yang bikin situasi jadi panik, jadi kacau, dan situasi itu jadi lucu. Jadi di sini film genre komedi, tapi di sini bukan kita yang melucu, melainkan situasinya yang bikin lucu. Di sini lucu lah, kocak gitu. Gimana cara kayak gimana ya, di tengah kepanikan dia untuk menunggu kelahiran anak pertamanya tuh benar-benar gimana cara melunasi rumah sakit, gimana cara bayar utang, kebetulan dia juga dikejar-kejar utang, dan gimana cara dealing dengan ketua yang rebek ya, kayak gitu lah. Dan itu lucu.